Pak Ustaz, saya ada dengar dalam video seorang Ustaz mengatakan ada empat jenis zikir yang apabila keempat-empat zikir itu dibaca ketika kita sakit. Lalu kita meninggal dunia. kulit kita tidak akan dijilat oleh api neraka. Apa itu zikir yang empat itu, Pak Ustaz? Coba dengar baik-baik. Ustaz sebenarnya sudah sebut zikir ini ada orang tanya, betul ke ada satu zikir yang kalau kita baca, kita ulang-ulang ketika kita sakit. Maka kalau kita meninggal dunia pada ketika itu, api neraka takkan menyentuh kita, takkan menyambar kita. Betul. Itu Nabi SAW. Kalau kita boleh baca aman sama-sama, kita ajarkan mak kita, ayah kita, diri kita ulang. Sebelum sakit pun boleh ulang. Baca zikir ni. Yang pertama, La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wallahu wa akbar. La ilaha illallah wahdahu la La ilaha illallah wahdahu kerikalah la ilaha illallah lahul mulku la ilaha illallah lahul mulku wa lahul وله la dan yang keempat la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah hadisnya sahih kita boleh share. soalan ini ustaz dah jawab kali yang keempat mungkin hadisnya sahih Ada pula riwayat yang lain, ada lima zikir. Nanti Ustaz akan masukkan, insya Allah, di dalam grup kita. Zikir-zikir tersebut. Bagus diamalkan sama ada kita sedang sakit atau kita tidak sakit. Malah disebut oleh Nabi dalam hadis tadi, Bila dalam sakit kita ulang-ulang, La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang semuanya, keempat-empatnya, diawali dengan la ilaha illallah. Bila kita mati, sedangkan kita amalkan zikir-zikir tersebut, api neraka tidak akan sentuh kulit kita. Apalagi Nabi Muhammad SAW bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al jannah. Siapa yang terakhir sekali sebelum dia mati, Dia ucap la ilaha illallah. Dia masuk syurga. Semua kita tahu. Itu sebabnya kata Nabi dalam hadis lain. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan orang yang akan mati. Dengan la ilaha illallah. Bukan sebagaimana pandangan orang-orang tarikat. Cukup sebut Allah sahaja. Allah, Allah, Allah. Ustaz tidak kata itu salah. Boleh. Malah sebut Al-Asma'ul-Husna juga boleh. Tapi yang dia ajar oleh Nabi, baca dengan lengkap. La ilaha illallah. Apalagi dia tambah dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah wa la hawla wa la quwata illa billah. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Itu satu. Pertanyaan berikutnya. beberapa hari yang lalu Ustadz sudah jawab tentang Yasin tujuh mubin, 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 mubin tujuh kali. Lalu ada pula Ustadz yang mengatakan bila kita baca sebanyak, bila kita baca sebanyak empat kali. Yang dipanggil dengan Yasin Tunggal. Yasin Tunggal. Baca 40 kali. Dan pada ayat-ayat tertentu hendaklah diulang-ulang. Yang fadilatnya begini dan begitu, begini dan begitu. Jawaban Ustaz sama saja. Sebagaimana Yasin Tujuh Mubin tidak ada dalilnya dari Nabi. dan para sahabat Yasin tunggal juga sebanyak sekian puluh kali itu tidak ada anjuran daripada nabi dan para sahabat yang terbaik baca sajalah Yasin sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur'anul Karim dari ayat pertama hingga ayat terakhir kalau tak salah sampai ayat ke yang ke 83 itu yang terbaik. <tongan> Tanpa perlu kita mengulang-ulangi ayat-ayat tertentu jika tidak terdapat contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan berikutnya. <tongan> Boleh tak Pak Ustaz kita qada salat ba'diyah isya setelah salat isya lebih kurang jam 9 kita buat ba'diyah ini jam 4 pagi karena kita terlalu ngantuk tak mampu ndak buat salat sunat ba'diyah isya sama ada dua rakaat atau empat rakaat. Dua-dua boleh. Tapi kita buat jam 4 pagi. Kita tidur dulu. <coughs> Hadirin dan hadirat, memang ada beberapa salat sunat rawatib yang digalakkan agar kita kada. Ada. Antara lain, qabliyah subuh. Andai kata tak sempat. Sampai saja di masjid orang dah kamar. Kita boleh kada qabliyah subuh. Setelah salat subuh. Walaupun waktu itu waktu haram, atau kita kata "kabliah subuh" yang kita tak sempat buat itu nanti di rumah, waktu duha, dan itu pernah dilakukan oleh sahabat Nabi dan Nabi membolehkan. Karena fadilatnya yang luar biasa, dua rakaat sebelum subuh adalah lebih baik daripada apa yang terdapat di antara langit dan bumi, tapi bagi ustaz. qada setelah isya dia termasuk rawatib juga tak pernah dilakukan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam dan atau para sahabat apalagi ia berselang lama jam 9 isya jam 4 pagi berapa jam itu 7 jam Cuma nasihat Ustaz, andai kata ngantuk macam mana pun, habis Isya buat bak dia. Walau dua rakaat dalam keadaan duduk. Baca fatihah sahaja setiap rakaat. Selesai dua rakaat. Sebab salat sunat tidak wajib berdiri. Berdiri bagi salat sunat hanya sunat beza dengan salat fardu isya mesti qiyam kecuali bila uzur tapi untuk salat sunat boleh dalam keadaan duduk kalau terlalu ngantuk demikian jawaban ustaz satu lagi panduan. Ketika kita sehat dan segar, jangan tinggal buat salat sunat rawatib sama ada kabliyah atau baniyah. Ketika sehat, segar, jangan tinggal. Buat secara istiqamah. Sebab ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Apabila seseorang buat amal-amal sunat secara istiqamah, konsisten, berterus-terusan, setiap hari buat salat sunat rawatib. Qabliyah ba'diyah. Tiba-tiba dia sakit. Tiba-tiba dia musafir. Atau tadi terlalu ngantuk. Sehingga tak mampu buat ba' dia. Tapi karena dia selama ini istiqamah. Kata Nabi. Dia tetap mendapat ganjaran salat sunat rawatib tersebut. Walaupun ketika itu dia tidak buat rawatib. Allahu Akbar. Ini kelebihan. Bila amal sunat itu kita buat secara istiqamah. Konsisten. Bila sesekali kita terlupa. Bila sesekali kita sakit atau kita musafir kita akan tetap mendapat ganjaran tersebut walau kita tak buat itu dia panduan dan kelebihan istiqamah Pak Ustaz ini soalan yang terakhir Ada seseorang ustazah bergelar datuk lagi dan dokter lagi di depannya ustazah tersebut, datuk dokter fulana, tak usah kita sebut namanya. Beliau menggalakkan supaya kita baca ayat kursi bila ziarah kubur. Beliau datuk dokter ustazah tersebut galakkan baca ayat Al-Kursi. bila ziarah kubur. Mohon pencerahan Pak Ustaz, boleh ke? Setahu saya yang kita digalakkan berdoa. Dengar jawab jawaban Ustaz baik-baik. Dengar baik-baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih. La taj'alu buyutakum kubura. Innal baita tuqra'u fihi suratul baqara. La yadkhuluhu syaitan. Artinya Jangan kamu jadikan rumahmu bagaikan kuburan. Rumah yang dibaca surat Al-Baqarah, syaitan tak akan boleh masuk. Itu sebabnya, sebagaimana Ustaz sebutkan semalam, di antara peninding utama rumah daripada gangguan syaitan, makhluk halus, toyol ke, polong ke, penanggal ke, hantu raya ke, jangan jadikan rumah seperti kuburan. Apa maksudnya Pak Ustaz? Maksudnya rumah hendaklah selalu dibaca Quran. Ustaz sudah menjadi amalan. Selesai saja salat subuh. Buka TV. Maaf. Buka laptop. komputer cari YouTube bacaan al-Quran baca al-Quran biar sampai tengah hari rumah kita kedengaran suara al-Quran dibaca alhamdulillah itu menjadi amalan tetap ustaz di rumah senantiasa dibaca al-Quran Apa pengajaran yang dapat diambil Pak Ustadz, dari hadis tersebut? La ja suratul la syaitan. Jangan kamu jadikan rumahmu seperti kuburan. Nabi melarang menjadikan rumah seperti kuburan. Dari sudut apa Pak Ustadz? pengajaran itu dapat kita ambil pada lanjutan hadis rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Qur'an khasnya surat Al-Baqarah setan tak boleh masuk maknanya rumah digalakkan supaya dibaca Al-Qur'an tak kiralah surah apapun Kalaulah di rumah digalakkan membaca Al-Quran, sedangkan Nabi melarang menyamakan rumah dengan kuburan, ia membawa makna kuburan bukan tempat baca Quran. Begitu kesimpulan yang dibuat oleh pakar hadis Syekh Nasaruddin Al-Bani. Oleh sebab itu, amalan setengah-setengah orang kita baca Quran di atas kuburan. Baca Yasin di atas kuburan. Dibaca surat Al-Fatihah di atas Quran, itu semua Al-Quran. Bukan di situ tempatnya, tempat membaca Quran yang paling elok di rumah. Jangankan bandingkan rumah dengan kuburan, bandingkan rumah dengan masjid, dengan surau pun baca Quran di rumah lebih afdal. Kalau baca di masjid, boleh juga. Tapi kalau membaca itu sampai mengakibatkan terganggu khusyuk orang yang sedang beribadah, tak elok. Kalau ndak baca, bacalah perlahan-perlahan. Lebih-lebih lagi, bila baca di masjid, orang ramai pula dibaca dengan kuat. Ada kemungkinan, ria. Oh, bacaanku bagus. Taranungku bagus, makhrajku bagus. Kalau di rumah tak timbul. sama ada bacaan dengan bacaan sendiri atau bacaan melalui kaset CD dan lain-lain pokoknya baca Quran sekali lagi untuk menjawab pertanyaan ini betul tak nasihat Datuk Dr Ustazah tersebut supaya kita bagus baca ayatul kursi di atas kuburan. Minta maaf, Ustaz tidak setuju dengan dalil-dalil tadi. Sebab Nabi secara tersirat melarang membaca Quran di atas kuburan. Itu sebabnya bezakan kuburan dengan rumah. Malah rumah pula digalakkan membaca Al-Quran. Sama ada ayat sama ada ayatul kursi sama ada tiga kul, sama ada surat Al-Baqarah, atau mana-mana surat. Hanya saja, agar terhindar dari gangguan makhluk halus, sebagai pendinding, baca surat Al-Baqarah. Walaupun tidak kita baca sekaligus hingga tamat. Karena surat Al-Baqarah ada 286 ayat. Baca umpamanya 30 ayat 30 ayat setiap hari walaupun khatamnya sampai seminggu. Bagus. Itu dulu yang dapat Ustaz sampaikan mudah-mudahan ada jugalah manfaatnya.